Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel HDT Urcit. Selamat siang, saya ucapkan teman-teman yang perlu mengunjungi channel HDT Urcit. Nah, video kali ini teman-teman, saya akan promo anggrek Dendrobium keriting kondisi seedling. Yang di sini sebenarnya banyak sekali ID-ID untuk Dendrobium keriting, ada sekitar 100 ID lebih. Namun untuk kali ini saya akan promo 10 ID silangan-silangan sultan atau silangan-silangan anggrek yang cantik, seperti mungkin teman-teman sudah tahu kayak Sutiknoi, anggrek besi, Nortox dan lain-lain. Jadi nanti saya akan tampilkan beberapa ID ya, ada 10 ya. Untuk video ini saya promo 10 ID silangan dari Dendrobium yang Dendrobium Sultan ya, Dendrobium pejabat yang untuk indukannya memang sangat-sangat mahal sekali. Dan untuk yang teman-teman menginginkannya, ini saya promo yang silangannya. Jadi silangannya yang murah dan tentu untuk bunganya nanti nggak akan jauh dari induknya ya. Nah, untuk harganya 200.000 dapat 10 ya teman-teman. 200.000 dapat 10. Oke, untuk ID yang pertama adalah Dendrobium Alexandra Reina Alina Zeta dengan Dendrobium silangan dengan Nortox ya, Heart of Nortox Primary. Nah, itu teman-teman pasti sudah tahu untuk silangannya itu ya. Untuk Nortox teman-teman pasti sudah tahu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Ini ya silangannya dan kondisi plannya juga bagus ya. Ini Dendrobium, silangan Dendrobium Nortox, Heart of Nortox Primary dengan Alexandra Reina Alina Zeta. Baik, untuk ID yang kedua adalah Dendrobium Imelda Marina Mas Agung dengan Dendrobium Mahbotan. Jadi silangannya Imelda Marina Mas Agung dengan Dendrobium Mahbotan. Ini teman-teman juga pasti sudah tahu untuk ID Dendrobium Imelda Marina Mas Agung yang kombinasinya kuning dan ya sangat-sangat cantik. Kemarin beberapa waktu lalu saya share indukannya dari Imelda Marina Mas Agung, itu sangat-sangat cantik dan rimbun sekali kalau berbunga. Nah, ini silangannya, silangan Dendrobium Imelda Marina Mas Agung disilangan dengan Dendrobium Mahbotan ya, sesuai dengan yang ada di gambar ini ya teman-teman. Ini yang kedua ya teman-teman. Oke, untuk yang ketiga teman-teman ada silangan dari Dendrobium Lightspread dengan Dendrobium Iono Megakarya. Ini dari plannya memang ada beberapa agak kehitaman ya, untuk yang plan Dendrobium Lightspread dengan Iono Megakarya ini agak kehitaman. Nah, contoh bunganya seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga beberapa plannya memang agak kehitaman. Untuk light spread dengan Iono Megakarya ya. Dendrobium light spread dengan Iono Megakarya. Ini yang ketiga. Untuk yang ID keempat ya teman-teman. Untuk ID yang keempat ini silangannya besi. Anggrek besi atau anggrek Dendrobium Violaceo Flaven. Nah, dari segi karakternya sini aja udah kelihatan daunnya tebal-tebal ya. Ini silangannya besi dengan Dendrobium Najib Rosmah. Jadi silangannya Dendrobium Violaceo Flaven dengan Dendrobium Najib Rosmah. Ini besi Papua ya, silangannya besi Papua. Ini sudah kelihatan plannya mirip sekali dengan besi ya teman-teman. Ini stoknya sedikit. Silangannya besi dengan Dendrobium Najib Rosmah. Najib Rosmah juga gak kalah cantik ya teman-teman, karena itu merupakan spesies Singapura ya. Ini untuk contoh bunganya seperti yang ada di gambar ya teman-teman.
Nah, ini yang ID yang keempat ya teman-teman. Untuk ID yang kelima ya teman-teman, ini ada Dendrobium sutiknoi dengan Budiono lamtoro ya. Jadi Dendrobium Budiono lamtoro disilang dengan Dendrobium sutiknoi. Siapa yang tidak tahu teman-teman, Dendrobium sutiknoi merupakan Dendrobium raja tanduk dengan tanduknya yang sangat panjang dan melintirnya sudah ciri khasnya dari Dendrobium sutiknoi ya teman-teman. Ini merupakan spesies Papua juga ya, untuk Dendrobium sutiknoi ya teman-teman. Nah, silangannya dari Dendrobium sutiknoi dengan Dendrobium Budiono lamtoro. Ini yang kelima ya. Ini ID yang kelima dan contoh bunganya seperti yang ada di gambar ini. ID yang keenam ini silangannya sutiknoi lagi ya teman-teman, yaitu Dendrobium numimbah beauty dengan Dendrobium sutiknoi. Jadi untuk silangannya numimbah beauty dengan dengan Dendrobium sutiknoi, yang ini juga cantik ya teman-teman. Sutiknoi juga pasti sudah tahu lah teman-teman untuk sutiknoinya ya. Kenapa saya banyak ngambil sutiknoi? Karena jarang ya teman-teman, jarang ada yang punya untuk Dendrobium sutiknoi karena memang mahal banget untuk indukannya. Jadi ini kita share yang kita share yang silangannya dari Dendrobium sutiknoi. Ini yang keenam, Dendrobium sutiknoi dengan Dendrobium numimbah beauty ya. Baik, untuk yang ID ketujuh, yang ID ketujuh ini silangannya besi ya teman-teman. Ini silangannya besi atau Dendrobium violaceo flaven dengan Dendrobium jamilah adenan ya. Dendrobium violaceo flaven atau anggrek besi dengan jamilah adenan. Ini juga plannya bagus-bagus ya. Plannya rata-rata ini mirip ke besi semua. Karena memang kalau jungle atau spesies Papua kalau disilang itu, kalau saya lihat rata-rata memang lebih dominan ya, baik dari segi plannya maupun dari bunganya. Yang besi dengan identik dengan plannya yang lebar, daunnya yang lebar dan tebal, ini juga sudah kelihatan ya ini silangannya besi. Jadi yang ketujuh ini Dendrobium besi atau violaceo flaven dengan Dendrobium jamilah adenan. Untuk ID yang ke-8 yaitu silangan dari Dendrobium Sri Mulyani dengan Dendrobium ranti pagar aci. Nah, ini teman-teman Dendrobium Sri Mulyani pasti sudah tahu ya, banyak yang cari dan itu jarang sekali sekarang ya, sudah bibitnya sudah jarang ya. Ini silangannya Dendrobium Sri Mulyani dengan Dendrobium ranti pagar aci. Ya, ini stoknya sedikit yang ini ya. Dendrobium Sri Mulyani dengan Dendrobium ranti pagar aci. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan ya, segera pesan untuk paket ini ya, teman-teman. Nah, ini yang ke-8 ya, Dendrobium Sri Mulyani disilang dengan Dendrobium ranti pagar aci. Untuk ID yang ke-9 teman-teman, ini silangan spesies Papua juga ya, yaitu Dendrobium kimbora dengan Dendrobium stratiotes. Yang Dendrobium stratiotes Papua, spesies Papua yang harum ya teman-teman. Dendrobium stratiotes itu rata-rata ada yang harum bunganya. Nah, ini udah kelihatan plannya itu mirip stratiotes ya. Plannya mirip stratiotes dan untuk plannya sangat-sangat sehat dan akarnya juga bagus-bagus ya teman-teman. Nah, ini yang ke ID yang ke-9 ya. Untuk contoh bunganya ya sama seperti yang ada di video ini ya. Ini contoh bunga dari Dendrobium kimbora disilangkan dengan Dendrobium stratiotes. Baik, ini ID yang terakhir ya teman-teman. Ini yang ke-10. Ini silangan juga tapi sudah diregister. Ini bunganya cantik ya teman-teman, Dendrobium
Sri Handayani Kaimu. Ya, Dendrobium Sri Handayani Kaimu ini kuning ya, bunganya kuning dengan kombinasi ungu yang sangat-sangat cantik, mirip view ya, tapi dia cantik sekali, kombinasinya sangat-sangat cantik. Ini ID yang ke-10, ini sengaja saya yang kasih yang sudah register karena sekaligus sebagai apa namanya bonusnya, karena ini termasuk yang koleksi ya teman-teman. Ini yang sudah register ini termasuk ID yang koleksi karena sudah register, bukan silangan lagi tapi sudah register. Jadi untuk harganya tadi harganya 200.000 ya, 200.000 sudah dapat 10, itu belum termasuk ungkir dan pengirimannya dari Malang ya teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari HDD Orchid dan semoga sehat selalu. Bagi teman-teman yang ingin memesan anggrek ini, segera menghubungi nomor WA admin 1 maupun admin 2 ya. Terima kasih, salam sehat selalu, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.